terdiri dari 3 anggota. Saya sendiri Widya Sumucol, teman saya Ahmad Kapi, dan satu lagi Ardi. Nah, kami di sini adalah tim PWMP yang didirikan oleh sekolah kami. Kami masuk ke PWMP untuk menumbuhkan wirausaha muda yang ada di dalam kami, supaya kami, orang-orang muda, bisa berkembang untuk mengembangkan jiwa bisnis yang ada di dalam diri kami. Kami memilih komoditas tomat dengan sistem fertigasi. Karena apa ya? Tomat ini mudah untuk dibudidayakan. Yang sudah mudah dibudidayakan juga sangat menguntungkan, diperlukan oleh banyak orang dan juga pemasarannya mudah. Untuk pemanenan tomat dilakukan dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan, tomat akan berbuah dan matang. Nah, untuk pemasarannya, kita melakukan pemasaran di area lingkup sekolah karena PWMP kami baru didirikan sehingga masih belum berkembang. Untuk pemasaran juga kami menyediakan pemasaran online, yaitu melalui via Instagram, juga via WhatsApp untuk teman-teman yang kita di luar lingkup SMK PP Negeri Banjarbaru. Untuk kendala dalam pemanenan yaitu kadang buah yang dihasilkan setelah 2 kali atau 3 kali panen itu tidak sesuai dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan besar-besar buahnya, sedangkan yang terakhir nanti kalau misalnya sudah 3 kali panen dia buahnya lama-lama mengecil-mengecil, jadi tidak sesuai standar lagi. Nah, untuk masalah dalam budidayanya yaitu pertama hama yaitu kutu daun yang menyerang pada tanaman sehingga membuat tanaman itu daunnya menjadi keriting, buahnya juga menjadi kecil-kecil. Itu kendalanya. Harapan kami Joy Farm bisa bertahan dan berkembang setelah lulus sekolah nanti dan meneruskan generasi muda di bidang pertanian di Indonesia.